mengupas, mengkaji, mengulas dan membicarakan tentang isu ketagihan dalam kalangan remaja. Saya, Raja Kristina. Dan saya, Yusof Jamaluddin. Akan mengacarakan wawancara kita hari ini. Di sini, kami tidak menumpukan perhatian kepada gejala seperti merokok, membuli dan sebagainya. Kerana seperti sedia maklum, perkara-perkara tersebut telah dibincangkan sejak zaman hang tua lagi. Namun kami membawa kepada anda semua isu ketagihan yang jarang sekali kita dengar. Episod kali ini menindahkan isu ketagihan makan sabun ya. Kedengaran seperti sebuah jenaka, tetapi itulah perkara yang terjadi kepada Encik Rahman Sarif, seorang pelajar Akademi Latihan Islam Malaysia atau ALIM. Tanpa menunggu lagi, kami menjemput beliau hadir bersama kita. Terima kasih. Mesti harum nafas Encik kan? Pada nama saya, nama saya agak harum sepanjang masa. Jadi bagaimana Encik boleh terjerumus dalam tabiat sebegini? Satu hari di bulan puasa, saya sedang mandi di waktu petang hari. Sedang asyik saya mandi, tiba-tiba saya terdengar suara azan maghrib berkumandang. Okey, baik. Saya tak rasa Encik perlu menceritakannya dengan lebih lanjut. Saya kira kami dah boleh faham situasi setakat itu. Jadi apa yang membuatkan Encik ingin terus mencuba? Mungkin aroma yang terasa ketika mengunyah, saya sedar yang rasanya di lidah kurang enak. Tapi aroma wangian yang ada pada setiap sabun itu memberikan saya sebuah perasaan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sebenarnya perasaan geli kami pun tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Apapun, saya pasti ramai penonton ingin mengambil tahu secara lebih lanjut tentang keadaan Encik. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Rakan sebilik pernah menegur, "Kenapa banyak sangat sabun buku kau main?" Saya sering berdalih, mengeluarkan 1001 alasan. Sehingga suatu kejadian di mana dia sendiri ternampak saya menelan sabun di dalam bilik mandi dan kemudian bertindak untuk berpindah bilik. Sejak itu, saya menyedari hakikat bahawa saya perlu mengambil tindakan terhadap tabiat buruk ini. Namun begitu, ianya bukanlah semudah ABC. Sebagaimana kita perlukan air dan udara untuk meneruskan kehidupan, begitu juga saya yang memerlukan sabun untuk dijadikan makanan. Menurut doktor, saya mengalami banyak masalah kesihatan akibat perkara itu. Ibu bapa juga sudah risau dengan keadaan saya yang sarat ini. Berdasarkan keadaan Encik Rahman, terdapat beberapa aspek yang perlu disentuh, terutamanya berkaitan aroma apabila memakan sabun. Mengambil perspektif biologi, kita juga menyukai sabun kerana baunya yang enak dihidu. Ini membuktikan bahawa Encik Rahman mengharungi ketagihan ini kerana beliau memerlukan sesuatu yang wangi untuk dijadikan bahan penghadaman. Mengambil kira juga faktor tekstur dan rasa, Encik Rahman sendiri mengakui bahawa rasanya tidak sebaik yang dia idamkan. Semua faktor ini membawa kita kepada satu hipotesis, Encik Rahman menyukai makanan yang harum dan wangi. Selain mengambil pemakanan melalui faktor tersebut, Encik Rahman juga perlu membiasakan diri dengan lilin aroma semasa menikmati hidangan supaya sentiasa merasa selesa ketika menjamu makanan. Feeling peckish? Foodpanda got you covered.
Begitulah dia perkongsian kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton di rumah dan terutama sekali Encik Rahman. Jadi Encik Rahman, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami dan semoga berjaya meninggalkan tabiat yang buruk ini. Baik, itu saja. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada episod yang tidak akan datang. Ciao. Semoga bermanfaat untuk penonton di penonton ya. Dan saya Yusuf Jamaluddin akan membicarakan. Stop. Hai, nama saya Usman Dembele. Nampak gila.